Empat petani di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur yang sedang bekerja di sawah disambar petir. Dua petani meninggal di lokasi kejadian, sementara dua lainnya terluka dan dirawat di puskesmas. Keluarga larut dalam duka menyaksikan korban yang terluka dan meninggal dunia. Warga mengevakuasi dua orang petani yang tewas setelah disambar petir di sawah Kamis kemarin. Kedua korban adalah Adam Tateni dan Christian Tenis, pura desa Bena, Kecamatan Amanuban, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Sekarang, tolong dibantu. Enam orang. Sementara dua orang lainnya, yakni Ferdi Hailitik dan Vestus Betty, terluka dan dibawa ke puskesmas. Menurut saksi mata, kejadian berlangsung cepat saat keempat petani tengah mengolah sawah saat hujan gerimis. Astaga, kakak ipar, kasih tenang. Keluarga larut dalam duka menyaksikan dua korban meninggal dunia akibat tersambar petir. Dua korban yang meninggal dunia dibawa keluarga ke rumah duka, sementara dua warga yang terluka masih dalam perawatan di puskesmas. Dari Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sefnas Besi, iNews melaporkan.